la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ye, masya Allah. Oke, Bu Guru mau apresiasi buat anak-anak. Selama libur ini, selama belajar di rumah, anak-anak tetap produktif, tetap bermanfaat, tetap sholat lima waktu, tetap, dan bahkan ada yang membantu orang tua, ada yang membereskan tempat tidur, ada yang membantu orang tua menyapu rumah, membantu masak, menyirami tanaman. Masya Allah, senang banget sama anak-anak. Nah, baik, karena kemarin anak-anak sudah PTS, hari ini kita mau nggak usah belajar. Bu Guru mau mengajak anak-anak untuk meningkatkan ibadah kita, karena sebentar lagi kita mau menghadapi bulan suci Ramadan. Nah, jadi Bu Guru mau berpesan kepada anak-anak untuk yuk kita mari bersama-sama meningkatkan ibadah sunnah. Pertama adalah perbanyak murojaah. Kemudian yang kedua, sholat duhanya yang tadinya cuma 2 rakaat, yuk kita tambahin jadi 4 rakaat. Tadinya sholatnya sendiri, sekarang ajak ibunya, ajak adiknya sholat bersama-sama, sholat berjamaah, supaya pahalanya nambah banyak. Walaupun gak sholat di masjid, bisa sholat di rumah ya. Kemudian belajar puasa sunnah, supaya nanti anak-anak waktu bulan suci Ramadan gak kaget, karena sudah terbiasa sebelumnya puasa sunnah. Anak-anak bisa puasa Senin, Kamis, atau puasa ayam rumpit 3 hari itu ya, Nak ya. Oke. Dan Bu Guru juga mau apresiasi anak-anak kemarin PTS-nya. Nilainya bagus-bagus. Masya Allah. Baik, mungkin itu saja yang bisa Bu Guru sampaikan. Assalamualaikum.